Di sini mana? Ada Daisy. Oh iya ada. Ini ya teman kamu. Iya, oh iya ini dia banyak umur. Aku mau jalan dulu ya bang bareng dia. Jadi aku sama Daisy mau ngajak Daisy makan bang. Oh. Boleh gak keluar malam ini? Cuma ngajak jalan doang kan? Mm-hmm. Bawa dah. Ayo deh jalan. Jalan bang. Ya, bang. Aku mau ini aja deh, vanilla mint Oreo. Mana kamu yang mana deh? Aku mau pancake aja deh. Kamu mau gak? Ya udah, tapi aku mau yang tas aja ya. Jadi aku sama deh kayak kamu. Malu sih lah mau. Tapi kamu dicariin gak? Iya, tadi aku udah ngabarin kok. Penting aku mah, kamu gak dicariin. Iya, aku udah ngabarin mama kok. Aku udah ngabarin mama kok, jam bentar. Ya itu. Gak ada, itu mana? Gak ada. Itu yang biasa aku lihat. Gak. Gila, parah banget anjir. Cerita.
Kamu kenapa sih, Dek? Ya, biarin. Ini loh, Bang. Aku tuh perasaannya diikutin gitu deh sama orang. Aku nggak tahu deh kenapa. Gimana ya, Bang? Kalau saran dari Abang ya, Abang ini punya kenalan, Ustad. Di mana, Bang? Ada. Nah, besok nih, kamu ada acara nggak? Kalau nggak ada, Abang anterin besok. Besok betul aku libur sih. Ya udah besok ya, Bang. Iya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya, Pak Ustadz. Kasih Pak. Oh, mungkin kamu punya masalah kali sama teman kamu atau yang udah meninggal, yang kamu sakiti. Kamu perbanyak ibadah, sholat, sembah, baca surat-surat, terutama surat Anas. Ya udah deh, Pak Ustadz. Mungkin adik saya udah ngerti. Kalau gitu, cukup ya Pak. Saya dan adik saya, kalau ada masalah, kapan-kapan lagi, kami bakal kesini lagi. Siap. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Jessi kemana ya? Gak tau deh, tapi kayak tadi duduk situ tuh kita kesetir. Ayo, samperin. Kak, itu Jessi. Jessi! Dari, lo kenapa sih? Kayaknya dari kemarin bete banget. Tau, dari kemarin mukanya bete aja. Tapi mukanya begitu kali, Pak. Kenapa sih, Dai? Jadi lo tau gak sih? Jangan gue tuh selama iklan sudah beberapa hari terakhir diikutin terus sama orang. Ya udah, salam, cobain. Lo gak bisa lihat kan? Cuma gue doang yang bisa lihat. Gimana coba solusinya? Gue kan takut kalau diikutin terus-terusan. Udah, sebenernya aja. Ih, gak mau lah, aku dulu kan lo aja deh nemenin. Ya elah, Fe. Enggak, gak mau. Lo bisa makan nemenin gue. Jadi yuk. Lo gak ikut? Lah, gak mau. Tapi gue takut sih. Ya, ayo Fe. Papa udah lo aja sama Dinda, gak apa-apa. Kalian tau jawabannya. Jadi saya mau ikut. Tunggu banget aja. Jadi mau beli aja. Iya, nggak apa-apa deh nih. Yaudah, yuk. Bismillah. Assalamualaikum. Saya nggak ngerti. Seorang perempuan. Jadi, seorang perempuan tersebut memberi rasa dendam yang sangat dalam. Kok saya makin gak ngerti ya, Pak? Terima kasih ya, Pak, atas sarannya. Misi. Misi, Pak. Kalian deket kali sama dia? Enggak, dia anak asos, ngapain tuh sama dia? Gue udah sering
jalan sama dia kayaknya. Oh, iya kali. Iya kali. Dia kok. Dia kenapa ya sih dia sama si Cip? Kayak sini deh, Kak. Tahu enggak sih Pak, apa kemarin tuh gue itu dikutin sama dia. Terus tahu enggak katanya dia itu dia sih diikutin sama cewek. Kayaknya itu Aldes deh, soalnya kan akhir-akhir ini dia udah enggak masuk kan yang kayak yang tadi kita ngomong. Tapi masa iya? Ya udah kita telusurin aja yuk. Ya udah yuk. Ini ngapain sih ini geser-geser? Ngomongin apa ini? Iya, apa sih? Kenapa? Dinda cerita yang lo tadi malam. Oh, yang tadi malam ke dukun. Lo ngapain sih, Din? Udah deh, gak usah percaya kayak gitu. Udah deh, gak usah percaya gitu-gituan. Ya udah sih, lo mau nyoba cari tahu apa? Ih, gue tuh gak percaya, Din. Udah deh, kalau lo mau, ya udah lo sama Lope aja. Gue sih gak Iya, emang lo gak penasaran apa? Iya penasaran, tapi gak usah percaya lah. Kita tuh percaya sama Allah, ngapain percaya sama dukun. Dia juga ngapain gelap-gelap gitu, gak jelas. Ya kan? Ya udah deh, gue gak percaya, Fe. Kalau lo mau, lo sama Dinda aja, gue gak mau. Udah. Ih, gitu sih, deh. Dari situ. Jadi kita cari tahu aja yuk. Yuk, kita ke Sabit yuk. Yes. Sabit, ayo. Ya, apa ya, Dinda? Eh, bego, lo kesini. Karena temen lo berdua udah buat Aldes bunuh diri. Gue rasa main mati aja, Fit. Gue gak apa-apa, apaan sih? Lo tuh jangan kayak begini jadi orang. Lo tuh cewek banyak kali yang mau sama lo, bukan cowoknya tuh. Bukan cuma dia doang. Fit, tapi gue gak kuat, Fit. Lihat mereka, Fit. Ya, sekarang gini deh, Des. Lo tuh cantik. Banyak yang nyukain lo pasti. Cowok-cowok tuh pasti bukan dia doang yang ih. Oke. Gue mau mati, Bit. Gue gak kuat. Ih, lo enggak usah nangis, Des. Enggak boleh nangis, cowok kayak gitu tuh enggak perlu ditangisin. Bit. Lo tuh harus kuat. Enggak, Bit. Gue mau mati aja. Kalau lo berdua mau tahu lebih detailnya, temuin gue jam 4 sore di gedung sekolah kita yang lama. Ngerti lo? Besok gak bisa ya, Din? Ya? Gue takut deh, Din. Gue juga sama, Pe. Bet deh. Ayo, Din. Mana sih? Gak tau deh mana ya, Sabit. Katanya jam 4. Tapi udah setengah 5 kali kok ada ya. Sabit, Din. Sabit. Sabit. Bagus juga lo kesini. Gue tungguin udah lama di sini gue. Enggak, ini udah tadi. Ya udah bagus. Ini lah ikut gue. Kita mau kemarin sih, Bi, tau. Udah, mau sebaik nanya. Stop, lu tunggu di sini. Bang. Kenalin, abangnya Aldes. Ini dia saksi kunci dari semua yang lo pengen tahu. Udah, gak usah banyak ngomong. Kalau lo mau tahu, gitu aja. Lo berdua. Tadi kan udah gue jelasin. Iya, maksud gue. Aldes meninggal. Bunuh diri. Kemarin gue tadi gue lompat aja di sini. Kenapa? Gak tau kenapa. Ya kenapa? Tau gue gara-gara temen lo berdua. Kok gara-gara temen lo? Iya, gara-gara temen lo, Daisy, ngerebut Adam dari Aldes. Terus? Cut. Gara-gara temen lo, Daisy, merebut Adam dari Aldes. Ya terus kita harus gimana? Ya, pakai nanya lagi lo. Daisy, harus minta maaf. Harus putusin hubungannya dari Adam. Terus? Ya udah, ntar gue bilangin Daisy. Terus kita harus apa? Gue mau, lo bilang deh ke temen lo yang sama Daisy.
jauhin Adam. Bikin adik berpenang nih. Jalan sana. Sakit tuh. Ya udah bagus. Gak usah pakai disuruh lagi kan. Gak mau teman gue sakit di sana. Gak pernah. Ya udahlah. Intinya ya. Lo bilang tuh ke temen lo yang ada itu. Bikin adik berpenang nih. Yaudah, sono lo cabut deh berdua. Sementara teduhlah hatiku, tidak lagi jauh, belum saatnya kau jatuh. Sementara ingat lagi mimpi, juga janji-janji, jangan kau ingkari lagi. Percayalah hati lebih dari ini, pernah kita lalui, jangan henti di sini. Sementara lupakanlah rindu, sadarlah hanya ada kau dan aku. Kita coba gerakan yang ini yuk. Yuk. 1, 2, 3.
Wah, ya tahu. Adam sama Alis masih deket. Sedangkan gue kan suka banget sama Adam. Gimana coba caranya? Ya lo ikut aja lah Alis sama Jimmy. Iya deh, mereka tuh main ke rumah mas kita tuh. Gue tuh lo bukan temen. Sama Sawit mana sih? Bener gak sih ini alamatnya? Bener kali, tungguin aja sih di sini. Gue takutnya salah deh. Tungguin aja dulu, lagi di jalan mungkin dia. Pe, cepetan ngapa? Elah, lama banget. Ayo cepetan. Boleh lo. Tungguin juga dari tadi. Lama banget sih. Maaf. Tungguin siapa lagi nih? Tungguin Ustaz. Ustaz? Ya. Tadi kata Dinda juga dukunnya mau datang. Udah bagus lah. Yaudah, bagus lah. Daisy, si berani lo kesini. Gara-gara lo ngerebut pacarnya. Gue gak masuk. Alah, gak usah bohong lo. Emang lo dasarnya PHO? Ya, masih mending gue udah mau datang. Ya iyalah, lo harus minta maaf. Udah sih, udah. Tahu kita udah mau doain dia kali. Kasian kali ya, Allah. Yaudah, gak usah banyak ngomong lo. Ya udah. Masuk. Gak nyesain masalah, tau gak? Tungguin Ustadz. Ayo cepat masuk. Bentar dulu, gue udah bikin janji sama Adam, sama Ustaz, sama abang gue, sama dukun juga. Lo manggil dukun sama Ustaz, mau buat apa? Lo mau buat Aldes tambah? Terlalu lo deh, Des. Ya jadi tuh biar tenang semuanya, biar terkelir masalahnya. Karena ya caranya, ngambil-ngambil dukun gitu. Udah deh, diem, gitu. Tunggu juga udah mau dateng. Tuh, liat tuh, Ivan. Jadi terlalu lo, Des. Tuh. Assalamualaikum. Salam. Lo manggil Ustaz sama dukun kayak gini? Udah lah, mungkin. Suka-suka lo ya, Dai. Oke, Pak Ustaz.
Kenapa sih nyuruh kesini? Kayak gue gak enak sama abangnya. Duh. Ada? Bang Dipa. Ngapain sih, Bang? Nah, gue juga, Bang. Utang. Apa sih sebenarnya? Bisa. Ya udah, jangan tahu aja. Ada lama ya, Bang? Iya, Bang. Assalamualaikum. Mau apa kali? Nah, kemarin kita janjiin, Bang. Ini yang namanya Desi. Bikin lalu sendiri. Mau apa? Bila sini nggak minta maaf, Bang. Keras dong. Lu mau minta sini? Maaf, Bang. Kita mau minta maaf, Bang. Ya dok, masuk aja dulu. Udah cepet masuk. Assalamualaikum. Terus gimana nih jadinya? Sebelum dimulai, tunggu abang saya sama Adam dulu ya, Bang. Belum datang soalnya. Iya, iya. Oh iya, itu kayaknya dia deh, Bang. Itu ada sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar masuk aja deh. Iya. Bang, gue ngambil kursi ini aja ya, buat duduk. Oh iya, iya, ambil deh. Jadi maksud kedatangan kita ke sini, Bang, mau minta maaf. Pertama saya pribadi, karena menurut terusuran teman-teman saya, ada patah semangat karena ada saya buat dari dia. Jangan sebanyak ngomong. Langsung aja ke intinya. Jadi saya benar-benar nyesel. Saya mungkin memang dari awal pengen rebut Adam. Cuman saya kira gak bakal separah ini efeknya. Saya datang juga sama Pak Ustadz, sama Lukun yang udah saya datangin waktu itu. Sama abang saya, sama Adam dan teman-teman saya. Kemarin saya tahu alamat abang karena Sabit itu sahabatnya Aldes kan. Karena Aldes juga anti sosial, jadi cuma punya temen Sabit aja. Sekarang kita mulai dari ya. Sebelumnya aku mau lo ngakuin kesalahan lo dan putusin hubungan ke Adam di depan kita. Tapi gue apa gue sujud aja ke lo ya? Masa. Tiga, dua. Saya dari hati saya dan saya mewakili pacar saya dari sini. Saya ingin ngomong sama abang, yaitu ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya membuat ada abang yang bernama Aldes mengundurkan karena perbuatan kami berdua. Bah, itu Aldes bukan.
ya kali. Biasa, kita ustadz baca doa gitu. Mari kita doakan Allah Yes, maafin ini. Semoga diterima di sisinya. Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil?